بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga senantiasa dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti kajian atau pengajian online pada kesempatan sore hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita serta para sahabatnya Ridwanullah alaihim ajma'in dan mudah-mudahan kita juga termasuk di antara umat-umatnya yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kita meninggal dunia. Nah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita masuk pada pembahasan kita ya sore hari ini Ustadz ingin bertanya kepada adik-adik ini -adik Ada nggak di antara adik-adik ini yang sudah punya HP sendiri? Kayaknya sudah ada nih ya Sekarang zamannya sekolah online Pasti ada di antara orang tua yang sudah membelikan adik-adik HP Nah biasanya kalau sudah punya HP sendiri Ini mungkin para ustadz juga sudah tahu ya Kalau sudah punya HP sendiri biasanya pasti install install game. Iya enggak, ya mungkin ada satu dua orang yang enggak gitu ya. Namun rata-rata biasanya ya kalau sudah punya HP rasanya pengen main game. Nah ini yang terjadi di kebanyakan anak-anak. Ya, kalau sudah punya HP sendiri, kemudian dia bebas pegang HP sendiri, akhirnya apa? Ya, install game, ya, sehingga apa? Ya, mau tidak mau dia pun kalau waktu istirahat, waktu luang, dia pasti akan menggunakan HP-nya untuk main game. Kalau sudah tidak ada keperluan dengan sekolah, tidak ada keperluan dengan yang lainnya, ya. Oleh karenanya ada-ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita ini akan membahas ya, kecanduan game. Ya, kecanduan game. Kira-kira orang yang kecanduan game itu diawali dari apa adik, -adik? Ya pasti diawali karena dia main game. Kalau dia nggak pernah main game, gimana dia mau kecanduan game? Ya pasti diawali karena dia apa? Suka main game. Nah ada ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Gak cuma yang putra ya, yang putri juga ada yang suka main game. Nah bagaimana jika kita ini ya adik-adik Ketika kita bermain game, kemudian kita apa namanya, e, menggunakan waktu luang kita semuanya untuk main game, sehingga kita begitu kecanduan, ya, ketergantungan sekali dengan game. Itu bagaimana, bagaimana di dalam syariat kita, syariat Islam itu memandangnya, ya, oleh karena kita harus ngerti, supaya apa, supaya jangan sampai pada taraf yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini e, ustadz punya cerita. Ya, ada berita berkaitan dengan orang-orang yang wah main gamenya itu sudah kecanduan yang sangat parah. Ada berita dari negeri tetangga kita yang jauh yaitu Jepang ya. Adalah se seorang pemuda yang dia bermain game tiga hari tiga malam nonstop Main game tiga hari tiga malam nonstop Game apa ya kira-kira bisa dimainin selama tiga malam tiga, eh, tiga hari tiga malam begitu. Ya, Ustadz gak tahu ya. Tapi yang jelas, dia main game selama tiga hari tiga malam. Non-stop. Terus apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Di berita tersebut dikabarkan bahwasannya pemuda tersebut, Qadarullah meninggal dunia. Apa? Meninggal dunia. Gara-gara apa? Ya, Gara-gara dia apa? Kecanduan main game yang sudah tidak bisa dibendung lagi. tiga hari tiga malam coba bayangkan ya dia mungkin nggak makan, nggak minum, tidak mandi, tidak ya melakukan hal-hal yang lainnya. Dia apa namanya cuma main game. Ya, adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok mengerikan sekali ya kayaknya ya. Orang kecanduan main game bisa meninggal dunia. Iya. Dan gak cuma itu, masih banyak berita yang lainnya. Ya, kecanduan game di warnet karena tidak boleh sama orang tua, akhirnya nyolong-nyolong pergi ke ke warnet, kemudian main game di sana gitu ya. Ya, banyak kemudian yang dia apa namanya jatuh sakit di sana, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita nggak mau, kita nggak ingin jika adik-adik sekalian yang soleh-soleh ini, yang soleh-solehah ini, ya kemudian ya terjadi hal demikian pada diri adik-adik. Dan kita juga tidak mau, ya seandainya kita termasuk di antara orang-orang yang naudzubillah mizalik. Kita berlindung kepada Allah kalau kita meninggal dunia dalam keadaan apa? sedang main game coba bayangkan ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita besok meninggal dunia dalam keadaan sedang salat dalam keadaan sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala coba bayang lagi oh, asik gitu ya main game gitu wow 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 gitu ya tiba-tiba malaikat mau datang mencabut nyawa kita kan mengerikan sekali apa yang akan kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah oleh karena adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala apa bahaya Seorang ketika dia kecanduan main main game. Nah sekarang apa sih makna kata kecanduan ya atau bahasa yang lainnya ketagihan, kecanduan, ketagihan dan apa namanya eh, dia apa namanya sudah tidak eh, tidak bisa kalau tidak dia turuti ya. Maka sebagian diantara pakar mengatakan yang namanya kecanduan atau ketagihan adalah kondisi di mana seseorang dia menyukai sesuatu, ya men menyukai sesuatu dia suka untuk melakukan sesuatu dan selalu menginginkannya tanpa henti, ya dia suka dan terus menginginkannya tanpa henti. Kalau berhenti dia nanti akan dia nanti akan susah dia nanti akan apa namanya uh, bete gitu ya, udah nanti dia akan uh, merasa apa namanya tidak bergairah tidak semangat dan seterusnya. Ini kalau kecan, kecanduan. Nah begitu pula dengan seorang yang dia kecanduan game. Kalau dia tidak main game, sehari gitu ya, dia marah-marah. Tidak mau belajar, gak mau sholat, gak mau mengerjakan tugas. Ya, tidak mau murojaah, tidak mau hafalan Quran. Ya, berawal dari apa? Mungkin iseng main game, ah oh, pengen main game ini ah. Kata temanku ini bagus gitu ya. Akhirnya apa? ikut-ikutan main game awal-awal mungkin cuma nyoba-nyoba gitu ya awal-awal ikut-ikutan temannya lihat oh ini ada game ini gitu ya nah ada-ada sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini di awal-awal mungkin ya karena ikut-ikutan teman oleh karenanya ada-ada sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bergaul ketika kita memiliki teman yang demikian hendaknya kita perhatikan Ya karena pepatah Arab mengatakan asoh as ibu asahib teman itu akan menyeret ya kita sesuai dengan kebiasaannya kalau kita berteman dengan anak-anak yang suka main game anak-anak yang suka menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya ya maka kita juga akan ikut ikutan seperti mereka oleh karenanya ya kita diperintahkan oleh Nabi untuk berteman dengan orang-orang yang soleh ya Nabi saw mengatakan Al ala dini man yukhulil. Agama seseorang ya itu bergantung kepada agama temannya. Oleh karena itu hendaknya seseorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau kita Ya, punya teman dekat yang soleh, teman dekat yang baik, hafalan Qurannya bagus. Kemudian dia, apa namanya, bacaan Al Qurannya bagus, sekolahnya juga pinter. Kemudian dia juga rajin membantu orang tua. Ya, maka kita juga akan ketularan nih, akan keseret sama-sama seperti dia. Lain halnya jika kita berteman dengan anak-anak yang... Naudzubillah ya dia suka main game, suka main, kemudian dia tidak pernah memperhatikan waktu, ya waktu sholat dia biarkan begitu saja tanpa dia perhatikan kapan dia harus sholat, kapan dia harus pulang, kapan dia harus membantu orang tua, gitu ya. Maka kita juga akan terseret jadi demikian. Oleh karenanya adik-adik dalam masalah game ini kita juga harus perhatikan siapa yang jadi teman teman kita. Adik-adik ya, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih hukum main game? Boleh nggak sih kita main game gitu ya? Nah, ada ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memperbolehkan kita ya melakukan yang namanya hiburan. Ya, menghibur diri supaya kita jadi apa? Rileks, jadi refresh gitu ya. Jadi merasa kita apa? Nyaman. Islam tidak melarangnya. Namun Ketika Islam membolehkan kita untuk mencari hiburan, gitu ya, mencari sesuatu yang menyenangkan diri kita, kita jadi seneng, gitu ya. Bukan tanpa batasan, Islam memberikan batasan. Jangan sampai ketika kita melakukan atau kita mencari hiburan, mencari sesuatu yang menyenangkan, kemudian kita melanggar serta menabrak batasan-batasan syariat ada perkara-perkara haram terjang Kemudian ada sesuatu yang di situ perbakan perbuatan dosa itu ditabrak gitu ya. Sehingga apa? demi untuk menghibur diri, demi untuk senang-senang gitu ya. Kemudian seorang apa? menghalalkan semua permainan. Tidak demikian adik-adik. Islam memperbolehkan kita untuk apa? ya, melakukan sesuatu yang bisa menghibur diri kita. Namun Islam memberikan batasan. Oleh karenanya, ya. Ya, bermain game itu boleh namun dengan syarat yang sangat ketat. Ya, syaratnya banyak banget gitu ya. Kenapa kebanyakan game itu menjadi sarana untuk apa? Ya, menjadi sarana atau menjadi perantara atau menjadi penyebab seorang itu jadi malas. Malas untuk menjalankan kewajiban, malas untuk sholat, malas untuk apa namanya membantu orang tua. Pokoknya maunya di depan HP terus gitu ya. Jadi pantang ini tuh dipanggil sama bapaknya, panggil sama uminya gitu ya. Misalnya Uh, Andi misalnya gitu ya atau misalnya ada ya yang namanya ya Hanifa misalnya itu dipanggil sama orang tuanya mohon gitu ya tidak tidak mendengarkan orang tua nah, itu salah satu di antara apa dampak buruknya main game oleh karenanya sebelum kita melakukan sesuatu atau kita melakukan hiburan atau sesuatu yang menghibur diri kita kita harus tahu seberapa besar manfaatnya dan seberapa besar bahayanya ya Adik-adik sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ditanya, apa sih manfaat main game? Mungkin jawaban kita rata-rata apa? Pengen hiburan, kan pengen apa seneng-seneng, pengen refreshing gitu ya. Nah sekarang, kalau itu satu-satunya manfaat yang ada pada game, sekarang kita lihat, apa sih bahaya seorang ketika dia kecanduan main game? Apa sih bahayanya kalau seorang dia sudah ketagihan main main game. Maka ada ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan, perlu kita camkan baik-baik supaya jangan sampai kita terlambat karena kita sudah kecanduan main game. Atau yang sudah kecanduan misalnya ini ada di antara adik-adik gitu ya. Kita apa? Kurangi dikit demi sedikit. Jangan sampai nanti apa? Kita sudah saking kecanduannya sudah tidak bisa direm lagi, kemudian kita apa? Sudah tidak bisa diatur lagi sehingga kita apa? tidak bisa meninggalkan game sama sekali dan berakibat kepada apa? berakibat kepada ya kebiasaan-kebiasaan yang membahayakan di antaranya ya, di antaranya yang menyebabkan ya game ini selayaknya kita untuk apa? E tinggalkan ya supaya kita tidak terjatuh pada bahaya-bahaya berikut ini. Di antaranya yang pertama, seorang yang kecanduan main game, Ketanggihan main game lama kelamaan akan menyebabkan dia melalaikan tugas dan kewajibannya. Di awal-awal mungkin ah cuma hiburan gitu ya. Mungkin habis ngerjain PR gitu ya, habis bantu orang tua, main game ah sebentar gitu ya. Namun karena asik gitu ya, dia merasa kurang ah kalau cuma 10 menit. Nah, ditambah setengah jam, tambah jadi satu jam, itu jadi seharian. Coba bayangkan. Berawal dari apa? Sesuatunya sedikit. Karena dia asik, merasa enak gitu ya akhirnya apa? Kecanduan. Akhirnya apa? Jam sholat dia tidak perhatikan, dipanggil sama orang tuanya tidak mau mendengarkan. Akhirnya apa? Orang tua pun jadi apa? Jadi marah sama kita. Ya, akibatnya apa? Orang tua jadi ya tidak ya sayang sama kita, kemudian orang tua jadi apa namanya? E, sering marahin kita gara-gara kita kecanduan game. Bukan mereka tidak sayang sama kita gara-gara kita anak mereka bukan. Namun karena apa? Karena kita ya melalaikan tugas-tugas dan kewajiban kita kepada orang tua. Apa sih kewajiban kita sebagai seorang anak ketika dipanggil orang tua? Kita segera apa? Mendatanginya. Bahkan ada sebuah kisah adik-adik ini ya. Ada seorang ulama, ya seorang ulama, ya yang sedang mengisi pengajian. Mungkin seperti ini gitu ya. Cuma pengajiannya tuh di masjid, ya di tempat yang apa? Masjid besar gitu ya. Jamaahnya banyak, Peserta pengajiannya banyak. Ya, sedang e, mengisi pengajian, sedang menyampaikan tausiah gitu ya. Tiba-tiba ibunya datang. Ya, tiba-tiba ibunya datang manggil si syekhnya ini. Ya. Manggil si syekhnya yang sedang mengisi pengajian ini. Apa? Ya, ibunya ini sambil berteriak mengatakan, ya. Ustaz lupa namanya ya. Kita ganti pakai fulan ya. Fulan, itu ayam di belakang belum dikasih makan. Ayo pulang kasih makan ayam dulu. Gitu ya. Jadi ibunya datang, datangin majelis ya, pengajian ini. Cuma untuk apa? Nyuruh syekhnya ini untuk apa? Pulang kasih makan ayam. Coba adik-adik sekalian rahmati Allah. Coba kalau adik-adik lagi main game, asik gitu ya. Dipanggil sama umi atau sama abi misalnya. Ya, dek itu tolong ayam di belakang dikasih makan dulu. Jangan main game terus gitu ya. Atau tolong di belakang ya sampahnya dibuang dulu. Atau itu apa? Ya api piring-piring kotor itu dicuci dulu dibantu umi gitu ya. Ya, mungkin kalau kita ada adik adik-adik sekalian ya, kita nggak seolah-olah nggak dengar, seolah-olah nggak tahu gitu ya kalau kita dipanggil sama sama mereka. ini jangan sampai demikian. Nah, coba bayangin apa yang dilakukan oleh ulama tadi, oleh Syekh tadi yang ketika dia mengisi pengajian. Apakah Syekhnya bilang kosek gitu ya kata orang Jawa kosek ini iki lagi ngaji gitu ya enggak ya ketika dipanggil sama ibunya dipanggil sama orang tuanya ya saya tadi mengatakan kepada murid-muridnya kepada jamaah pengajiannya jamaah sekalian karena ibu saya menyuruh saya untuk ngasih makan ayam maka kita cukupkan menjelis kita pada kesempatan kali ini saya harus memenuhi panggilan ibu saya adik adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala Bayangkan ya, ini sedang isi pengajian, nggak main game. Coba bayangin, kalau adik-adik main game kemudian nggak mau, ya lebih apa? Lebih, lebih, lebih lagi kita lebih wajib untuk mendatangi orang tua. Coba bayangin sedang mengisi penga pengajian, dia rela, ya untuk menghentikan pengajiannya, beliau rela menghentikan pengajiannya dalam rangka apa? Untuk memenuhi panggilan ibunya, perintah ibunya. Untuk apa? Ngasih makan ayam. Coba ya, ngasih makan ayam. Kalau kita pikir-pikir, ngasih makan ayam sama ngisi pengajian kan lebih berpahala ngisi pengajian kalau menurut pikiran kita ya. Namun tidak. Karena ulama ini, syekhnya ini apa? Paham bahwasanya memenuhi perintah panggilan orang tua, panggilan ibu kita hukumnya wajib. Bahkan dikatakan oleh para ulama, adik-adik sekalian, meskipun kita sedang sholat sunnah gitu ya, ketika kita sedang sholat duha atau kita sedang sholat sunnah apa gitu ya, tiba-tiba ibu kita manggil. Ya, misalnya ya, Henry misalnya, tolong angkatin jemuran ibu. Ini udah mau hujan. Nah, kita sedang sholat, misalnya sedang sholat, apa, shol bukan sholat tahajud ya. Shol tahajud kan malam-malam ya. Sholat apa duha misalnya atau sholat Dia misalnya gitu ya. Karena siang hari, maka para ulama mengatakan boleh kita membatalkan sholat sunnah karena panggilan orang tua. Karena wajibnya kita e, memenuhi panggilan orang tua ini sholat loh ya. Apalagi cuma sekedar main game adik-adik. Sesuatu yang mungkin kita katakan manfaatnya tadi dikatakan apa? Cuma hiburan. ya Cuma hiburan doang. Apalagi ini sholat. Sholat sedang apa? Ya, menghadap Allah. Sholat sunnah yang kita harapkan pahalanya dari Allah. Itu saja ketika orang tua kita memanggil, kita wajib untuk mendatanginya. Kita batalkan sholat sunnah. Nanti gampang. Kalau sholat wajib ya tidak ya. Khusus untuk sholat sunnah. Ada-ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Seorang ketika dia sudah kecanduan main game, ketika dia sudah ketagihan main game, dia akan dia akan menyebabkan dia melalaikan kewajiban dan tugas-tugasnya. Tugas sekolah jadi terbengkalai, bantu orang tua apa jadi nggak mau, kemudian dia maunya tuh di kamar terus main game ya. Ini, ini ini apa? Ini baru pertama, ini ada beberapa gitu ya. Yang kedua, di antara efek samping atau dampak negatif atau bahaya seseorang ataupun kita nih ya, kalau kita sudah kecanduan main game. Yaitu apa? Melakukan hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Ya, melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaat manfaatnya. Duduk waktu berjam-jam cuma apa untuk ya mainin tombol-tombol game gitu ya serang sini serang situ gitu ya kemudian tembak sini tembak situ ya apa manfaatnya nambah pinter enggak ya nambah pahala juga tidak ya adik adik sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala apakah hiburan yang mungkin kita inginkan kan pengen hiburan kan pengen senang-senang apakah cuma main game saja yang bisa bikin kita senang bisa nggak kita sore hari main sepeda gitu ya Atau main bola sama teman atau sama adik gitu ya Apakah itu tidak bisa membuat kita lebih ya Atau tidak bisa menghibur kita Kenapa harus main game Nah adik, -adik sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Di antara bahaya seorang ketika kecanduan main game Yaitu apa? Menghabiskan waktu di depan permainan game Ya, saatnya liburan ini ya sekarang kan sekolahnya online ya jadi kayak kayak tiap hari itu libur gitu ya jadi kalau di rumah dari pagi sampai sore itu nggak pernah lepas yang namanya layar HP itu atau layar komputer itu jadi apa nggak pernah lepas itu orang kalau sudah ke kecanduan dengar azan itu seolah-olah apa kayak kayak nyamuk lewat gitu ya hmm, gitu ya ini orang sudah kecanduan sehingga apa waktunya jadi habis ya untuk melakukan ya di depan permainan game itu. Kemudian yang keempat di antara bahaya seorang yang kecanduan main game yaitu menjadi tertutup dan terbatas komunikasi dengan dunia nyata. Kalau disuruh sama orang tua jadi merasa nggak dengar. Kalau ada orang lewat nggak dengar. Apalagi kalau main di tempat umum gitu ya. Kita tidak menyapa orang lain kadang di jalan sambil main HP gitu ya. Sehingga apa? Kita tidak bisa tidak membangun komunikasi dengan orang lain, ya ketemu sama orang, digedigit buka HP main game, udah diajak makan bareng, digedigit buka HP main, main game, ketemu sama keluarga, digedigit buka HP main game, ketemu sama nenek, kakek, digedigit buka HP main game, diajak makan kemana bareng keluarga, digedigit buka HP main game, diajak ke pantai, digedigit buka HP main game, seolah-olah kita tuh nggak ada di hidupan nyata. Ini kita jadi apa? Kehidupan kita cuma ada di dalam game. Ya. Ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada kakek, ada nenek itu seolah-olah nggak dia hiraukan. Ini orang kalau sudah kecanduan main game. Sehingga apa? Dia tidak bisa berkomunikasi, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Sehingga apa? Ketika dia ketemu sama orang, dia seolah-olah apa? Tidak punya adab, tidak punya sopan santun gitu ya. Orang lewat di depannya bukannya dia apa namanya mengucapkan salam atau dia menyapa gitu ya, dia diam aja. Mat, apa namanya? Matanya tuh tertunduk di game. Matanya tuh apa namanya? pandangannya tuh Pak selalu lihat HP. Nah, ini bahaya sekali adik-adik. Apalagi kalau sudah sampai tua gitu ya, sudah sampai jadi bapak-bapak, sudah jadi orang tua, ketika apa namanya? demikian apa masih tetap main game. La ilaha illallah. Apa sih manfaatnya ya? Justru akan menyebabkan kita jadi apa? Orang yang ansos, antisosial. Padahal kita hidup di dunia ini tuh gak bisa, gak lepas dari apa? Ya, butuh kepada orang lain. Kita butuh untuk apa namanya bekerja sama, kita butuh untuk apa namanya ee, berinteraksi, kita butuh untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita gitu ya. Kalau misalnya ada adik, adik ada tugas kelompok atau ada adik, adik ada tugas belajar bersama gitu ya. Kalau setiap orang itu kecanduan main game, yang tadinya tujuannya adalah belajar kelompok, akhirnya apa main game bersama. Coba bayangkan, ini adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya. Seorang ketika dia sudah ketagihan main game, dia tidak memiliki ya kepekaan. Ya, dia tidak peduli dengan lingkungan dunia nyatanya. Nah, ini sangat berbahaya. Adik-adik dipanggil sama bapaknya atau ibunya, atau abinya atau uminya nggak dengerin lagi. Kemudian ada orang tua lewat di depan, tidak mau ya mengucapkan salam, ketemu sama orang lain juga tidak mau mengucapkan salam. Kenapa? Ya, pandangannya ke HP terus. Apa terus yang dilihat. Oleh karena adik-adik berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh atau kita apa sampai pada kondisi yang demikian. Ya. Kemudian ada adik-adik yang terakhir di sini ya. Ada beberapa ya madorot ataupun bahaya game yang lain. Ya, yang di situ teramat sangat bahaya bagi kita anak-anak. Ya, bagi terutama adik-adik yang masih kecil. Itu apa? beberapa game itu ya ada aurat yang dinampakkan ya gambar-gambar yang tidak selayaknya adik-adik tonton kemudian adik-adik tonton ya. kemudian ada lagu ada musik-musik yang di situ apa yang merupakan ya siar-siar uh, ataupun ya, ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang fasik orang-orang yang tidak taat kepada Allah ya ada suara-suara jeduk -suara jeduk jeduk gitu ya kemudian ada suara ya suara-suara musik yang di situ apa bisa membuat hati kita ini jadi apa? Jadi keras. Ya, hati kita ini bisa lembut dengan Al-Qur'an, dengan apa? Dengan tausiah, dengan apa namanya? Dengan pengajian, dengan kajian. Ya, jangan sampai kita apa karena tiap hari dengarnya musik, dengarnya apa musik-musik yang keras gitu ya. Akhirnya apa? Hati kita jadi gersang. Akibatnya apa? Seorang ketika dia sudah kebiasaan dengar musik, ketika dengar muratal Al-Qur'an, ketika mendengarkan tausiah, dia jadi parisi gak suka ya dan seorang ketika sudah pada kondisi demikian nah ini sangat bahaya padahal kita memiliki hati dan hati kita butuh makanan adik-adik apa makanan hati nasi goreng bukan sate bukan hati kita ini butuh yang namanya makanan apa makanan hati kita yaitu ilmu agama yang berasal dari Al-Quran dan sunnah yang disampaikan oleh para para ustadz, oleh para ulama. Begitu pula apa? Ya, Ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan ini juga menjadi asupan gizi bagi hati hati kita. Kalau tiap hari hati kita, telinga kita didengarkan musik ya keras banget. Udah ada gambar-gambar yang tidak apa tidak selayaknya kita lihat. Akhirnya apa? Kita terbiasa melihat kemungkaran. Terbiasa melihat sesuatu yang merupakan kemaksiatan. Akhirnya apa? Ketika kita melihat kemaksiatan kita tidak membenci lagi. Padahal apa? Wajib bagi kita untuk membenci kemaksiatan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah riwayat ketika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran melihat kemaksiatan fal maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya oh kalau nggak bisa pakai tangan bagaimana ya fa yastati kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya karena dia bukan ya orang bukan orang yang memiliki kuasa gitu ya ya Fa illam yastati kalau dia tidak mampu fa maka dengan lisannya. Dia kasih tahu ini enggak boleh loh. Ini dilarang loh sama Allah, ini enggak boleh sama nabi, ini haram, ini perbuatan dosa. Kita kasih tahu teman kita. Nah, kalau dengan lisan saja kita tidak berani kenapa? Ini orangnya lebih gede dari kita. Ntar kita dipukulin, Ntar kita di apa namanya? Entar kita dibully misalnya gitu ya. Maka apa? Kata Nabi, fa illam yastati fa kalau kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan ya untuk mengingkari kemungkaran, maka apa? Fabi qalbihi. Maka dengan hati kita. Dengan cara apa? Membenci kemungkaran itu, membenci aurat yang terbuka, membenci musik-musik yang ada di dalam game dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau setiap hari kita mendengarkan musik, setiap hari pertontonkan aurat yang ada di dalam game, bagaimana hati kita akan membenci? kita merasa apa? Ih, ini asik, wah ini bagus dan seterusnya. Justru malah bisa jadi kita menjadi suka. Na'udzubillah min dalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demi demikian. Inilah di antara beberapa bahaya seseorang ketika apa? dia sudah kecanduan main main game. Ya, dia jadi terbiasa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga apa? Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka ketika melihat seseorang atau melihat sesuatu yang di situ apa? Ya, memperlihatkan aurat, memperlihatkan apa musik, diperdengarkan musik, sehingga apa biasa aja gitu ya, tidak boleh adik-adik, kata nabi, dengan hati itu apa fahu atau aful iman. Ya, ketika seorang mengingkari dengan hati itu adalah iman yang paling lemah, ketika hati kita sudah tidak mengingkari, maka iman kita sebagai seorang muslim ini sedang bermasalah. Ya, wajib bagi kita sebagai seorang muslim Seorang yang mukmin, Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Untuk mengingkari kemungkaran Meskipun dengan membenci di dalam hati Oleh karena adik-adik sekalian dirahmati Allah Jangan terbiasa untuk main game Nah sekarang adik-adik sekalian dirahmati Allah ta'ala Dilihat nih ya Tadi kan disebutkan manfaatnya Apa manfaat main game? Untuk hiburan Untuk senang-senang gitu ya untuk refreshing gitu ya. Sekarang lihat tadi madorotnya bahayanya ada berapa? Satu banding lima. Satu banding lima. Kalau kita bandingkan nih manfaatnya satu bahayanya ada lima. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap wah pokoknya saya harus main game meskipun bahaya? Tidak boleh adik-adik. Ya, ya tidak tidak boleh. Misalnya nih, adik-adik dikasih makanan itu ya. Makanan ini ya punya satu manfaat apa? Mengenyangkan. Adik-adik dikasih roti misalnya gitu ya. Nih, kamu tak kasih roti. Ya. Ini roti manfaatnya apa ya? Manfaatnya bikin kamu kenyang. Ya perut kita jadi ke kenyang. Namun ya Ternyata roti ini itu mengandung lima bahaya. Satu bisa bikin kita ya diare, ya ke belakang terus terus menerus ya. Kemudian bikin kita keracunan. Kemudian bisa bikin kita jadi apa? Bisa jadi lupa ingatan. Bisa jadi muntah-muntah. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Kira-kira mau nggak kita makan roti ini? Nggak mau. Meskipun dikatakan, oh, meskipun kita lapar sekali. Tapi kan saya pengen perut saya kenyang gitu ya. Oh, saya lapar sekali. Akhirnya dimakan roti tersebut misalnya. Ya, sangat berbahaya adik-adik. Maka jika ada manfaat satu pun dan ada bahaya lima misalnya maka apa? Kita menangkan bahayanya. Oleh karena itu mending kita tinggalkan saja. Adik-adik sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nabi kita Muhammad s.a.w. mengatakan Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Satu manfaatnya, katanya hiburannya, lima bahayanya. Kira-kira apa? Lima banding satu tuh, sangat apa? Sangat tidak sebanding. Oleh karena apa? Lebih banyak bahayanya, lebih banyak bahayanya. Ada nggak? Kira-kira manfaatnya, manfaat cuma satu buat apa? Kalau bahayanya jauh lebih, lebih banyak. Maka apa yang namanya game itu jauh lebih banyak bahayanya dibandingkan dengan manfaatnya? ya akal kita mengatakan sesuatu yang banyak bahayanya lebih baik kita tinggalkan daripada kita lakukan ya adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya nabi mengatakan di antara baik baiknya Islam seseorang bentuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya kalau kita pengen dikatakan oh Islam kita adalah ya seorang muslim yang baik seorang muslim yang taat kepada Allah seorang muslim yang dia bertakwa kepada Allah, maka tinggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya, tapi kan ada manfaatnya. Berapa manfaatnya? Satu, bahayanya berapa? Lima. Lah, kamu lebih memilih manfaat satu, kemudian bahaya yang lima itu kamu tidak perhatikan. Padahal bahaya ini pasti akan menimpa pada orang yang melakukannya. Maka apa? Lebih baik kita tinggalkan. Ya, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita pengen jadi Muslim yang baik. Jadi muslim yang taat kepada Allah, seorang muslim yang ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua hal yang tidak bermanfaat, semua hal yang sia-sia supaya kita apa? terhindar dari bahaya-bahaya main game yang telah disampaikan tadi. Nah, terakhir adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada enggak permainan atau game di situ yang diperbolehkan ya. Kalau permainan banyak. Tidak harus game ya adik-adik bisa download di Ufit Kids ya di Ufit Kids itu ada apa ada belajar huruf hijaiyah kemudian ada mufrodat hafalan apa namanya kosakata Arab gitu ya atau ada game semisal misalnya seperti Duolingo ya itu belajar bahasa gitu ya nanti di situ adik-adik bisa belajar bahasa bahasa Arab atau bahasa yang lain itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan game tembok tembakan kemudian serang-serangan kemudian nanti apa apa berantem gitu ya apa dampak buruknya adik-adik? Seorang ketika dia terbiasa melihat orang berantem, kemudian gelut gitu ya, akhirnya apa? Akan timbul perasaan ingin meniru. Maka betapa banyak adik-adik yang cuma lihat orang berantem di game, akhirnya apa? Ikut ingin mempraktekannya pada temannya, gitu ya. Udah banyak tuh beritanya ya. Gara-gara main game, temannya ditonjok sampai meninggal dunia. Temannya sampai dijotos sampai meninggal dunia. Gara-gara apa? Nonton atau bermain game yang apa? tembok tembakan Ah, bahaya sekali adik-adik. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, seorang yang kita ingin jadi orang yang soleh, kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan semua yang ya di situ bisa mengantarkan kita melakukan perbuatan perbuatan dosa dan maksiat. Demikian, adik-adik mudah-mudahan bermanfaat dan kita apa? tercerahkan. Oh, bahwasanya manfaat game dengan bahayanya itu lebih banyak bahayanya. Ya, mending kita tinggalkan. Kalau mau main game, cari game-game yang di situ Pak bersifat pendidikan, mengandung manfaat ya, apa hafalan misalnya hafalan mufradat atau memberikan hiburan yang lainnya yang gitu. Yang di situ apa? Tidak ada musiknya, tidak ada berantem-berantemnya, tidak ada mempertontonkan auratnya. Nah, ini kan sangat susah ya. Mending apa? Adik-adik cari hiburan yang lainnya bermain sama adik atau main apa namanya main lumpur di halaman gitu ya atau adik-adik misalnya uh, main di apa namanya main di selokan depan rumah cari ikan misalnya gitu itu jauh lebih ya jauh lebih apa memberikan apa hiburan dibandingkan dengan main HP terus gitu ya dan itu bahayanya sangat besar dan sangat banyak demikian adik-adik mudah-mudahan bermanfaat dan semoga adik-adik terutama buat Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sembarangan ya jangan sembarangan memberikan HP serta mainan kepada anak-anak kita. Karena ya, apa yang akan kita unduh itu adalah apa yang kita beri. Kalau kita berikan sesuatu yang ya, memberikan manfaat pada anak-anak kita, niscaya kita akan mengunduh kebaikan. Kalau kita memberikan sesuatu yang merupakan racun bagi anak-anak kita, maka kita juga akan mengunduh racunnya. Nauzubillah Oleh karenanya, pebijaklah kita sebagai orang tua memberikan gadget, memberikan HP kepada anak-anak kita, kepada adik-adik juga mohon untuk apa namanya e, bijak di dalam mencari hiburan. Jangan semata-mata karena pengen senang gitu ya. Kemudian apa kita menabrak larangan-larangan Allah ya demikian ya, ya kita cukupkan untuk ini silakan jika ada pertanyaan ya sallallahu nabi muhammadin wa ala alihi wasallam akhirudakwana alhamdulillahi rabbil Yeah. Ya silahkan adik-adik yang mau bertanya Masih ada waktu insya Allah Mungkin pada takut ya mau nanya ya <laughs> <tuh> Eja. Okay, <تصفيق> <تصفيق> ده بسم الله يا الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Bagaimana cara menghindari main game setiap hari ya Main game itu kan biasanya karena ada waktu luang Kosong terus gak ngapa-ngapain gitu ya Dan tidak ada aktivitas yang lain Ya tidak punya aktivitas yang lain Nah sekarang coba adik-adik Mungkin orang tua juga bisa membantu ya Minta abiknya atau umiknya gitu ya untuk membuatkan aktivitas untuk adik-adik di rumah. Contoh. Misalnya jika ya, adik-adik di rumah bisa bantu untuk lipat-lipat baju atau merapikan rumah, membantu membersihkan lantai atau tanam-tanaman di rumah. Ya. Untuk adik-adik yang putri mungkin suka gitu ya. Yang demikian itu ya. Terus yang putra gimana? ya untuk adik-adik putra bisa dengan apa bisa dengan ya membantu abi di rumah atau abinya bisa membuat permainan di rumah ya misalnya di halaman belakang bisa dibuatkan tempat untuk bermain bisa dibuatkan ya sebak so, pasir gitu ya bisa untuk bermain pasir dengan adiknya atau membuat istana pasir dan seterusnya pasirnya dari mana Ya bisa ya kalau di tempatnya Ustadz itu di dekat pantai jadi bisa nyari pasir gitu ya. Kalau di sini ya pakai tanah saja nggak apa-apa. Ya pakai tanah kemudian apa namanya nanti disediakan keran di situ biar uh, bisa cuci tangan dan seterusnya. Intinya aktivitas-aktivitas yang di situ mengalihkan perhatian dari game. Ya, adik-adik itu -adik cenderung untuk sedikit-sedikit main game, itu karena nggak ada aktivitas yang lain, ya? Kalau ada sibuk melakukan yang lain, sibuk melakukan eh, ke, eh, apa namanya membantu orang tua atau melakukan aktivitas yang eh, menyenangkan yang lain, pasti nggak akan main game, ya? Coba dilihat di sekitar rumah ya, apa sih sesuatu yang menyenangkan kita? Apa sih yang nggak bi bikin kita bosan? Sepedaan misalnya, sudah sepedaan aja, minta izin sama bapak, sama ibu, atau sama abi atau sama umi. Ya Abi Umi mau sepedaan, ya kemana ke tetangga, sepedaan kemana sama temannya, nanti main bola atau lain sebagainya. Ya kalau misalnya ini daerah yang aman ya, kalau di, di harus di rumah terus karena mungkin pandemi gitu ya, karena supaya tidak terhindar atau supaya terhindar dari COVID 19 maka adik-adik bisa membuat permainan di rumah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya yang hadir atau yang ikut mendengarkan ya, atau mungkin nanti dari para asatidah ya dari SDIT untuk memberikan kurikulum atau memberikan semacam eh, apa namanya eh, saran kepada orang tua membuat aktivitas-aktivitas yang di situ bisa menyibukkan anak-anak dengan hal-hal yang positif di rumah ya kalau di sekolah kan karena lingkungannya yang memaksa mereka tidak main game karena apa nggak boleh bawa HP mereka pasti main sama teman kalau di rumah kan enggak kalau nggak ada aktivitas apa apa ya udah capek udah nggak ada kelas nggak ada pekerjaan yang lain Gak ada tugas ya sudah ya anak-anak ini ya contohnya apa pegang HP nonton YouTube main game atau yang lain sebab kalau misalnya sudah selesai tugas habis ini yuk kita jalan-jalan yuk ke sawah nonton bango misalnya atau misalnya anak-anak diajari ini fotografi misalnya ya foto objek-objek tertentu nanti kalau bagus gambarnya ya, nanti dikasih hadiah dan lain sebagainya ya para guru-guru ini para asatidah ini berperan untuk membantu orang tua saya yakin ya orang tua itu juga judek gitu ya kalau harus mikirin aktivitas untuk anak-anaknya ini dibantu kita saling kerjasama itu ya. Jangan karena e, di rumah urusannya wong tua gitu ya. jadi e, jadi asatidah itu apa namanya nggak nggak mau bantu-bantu ya. Tidak. Kita kerjasama untuk apa? Membuat aktivitas untuk anak-anak. Jadi adik-adik nanti ini ini juga melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang bermanfaat, yang bisa mengalihkan dari HP. Ya, pokoknya mengalihkan dari HP dulu. Kalo, pokoknya kalau sudah pegang HP ini menjadi alamat sarana ya untuk main game. Tapi kalau nggak pegang HP, Insya Allah apa? Insya Allah aman dari main game. Ya main kalau dulu kan zaman mungkin ya eh, kak, ustadz kecil itu ya main ada yang namanya Sunda Manda itu apa sih ya yang loncat-loncat itu. Ya itu permainan semacam itu. Atau orang tua bisa membelikan mainan untuk anak-anaknya belikan mainan yang banyak ya gak apa apa investasi supaya anak anak gak main game ya gak apa apalah kita kehilangan setengah gaji atau apa kita tabung gitu ya yang penting anak anak kita apa tidak main HP terhibur dengan mainan mainan yang lainnya masalah terbesar orang tua kan apa yang penting kan anak, anak saya diem gak ganggu saya gak ganggu aktivitas saya so, yang penting menang kasih HP anak rewel dikit kasih HP. Akibatnya apa? Anak-anak udah biasa main HP. Ya anak-anak pasti juga bisa nih, Oh, saya dikasih sama habis sama Umi HP, gimana nggak main game gitu ya. Eh, ternyata apa? Memang salah satu apa namanya penyebabnya orang tuanya juga berperan gitu ya. Jadi nggak bisa menyalahkan serta merta anak. Makanya peran dari guru atau tidak kemudian orang tua ini sangat besar untuk membuat aktivitas bagi anak-anak. Jadi pada adik-adik diminta sama orang tua untuk apa? Buatkan atau belikan mainan yang di situ bisa membuat adik-adik asik dengan mainan tersebut. Atau diajak jalan-jalan atau kemana aktivitas yang lain yang di situ apa? Bisa mengalihkan dari mainan HP. Wallahu alam. Begitu ya. Jadi apa intinya? Cari aktivitas yang bisa menyenangkan dan tidak Membuat kita tertarik untuk main HP Gitu Sekian Ustadz Ya kita punya Satu pertanyaan lagi aja ya Satu pertanyaan lagi Ustadz Oke Oh, ada dua, yaudah gak apa-apa. Kalau masih ada waktu, insya Allah, bismillah. Ada pertanyaan dari Kinan, ustadz, teman di sekolah waktu istirahat ngobrol tentang game, sedangkan saya tidak pernah main game. Jadi saya seperti tidak diajak ngobrol karena tidak tahu pembicaraan mereka. Ini bagaimana Ustadz sarannya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Tuh Adik Kinan ya, Adik harus bersyukur ya karena Adik tidak suka main game. Adapun jika Adik ini merasa tidak diajak ngobrol oleh temannya karena pembicaraannya sesuatu yang adikkinan nggak melakukannya gitu ya jadi teman-teman pada ngobrolin game asik gitu ya euh, kurang cuman game ini ya sedangkan dekinan nggak ngerti nggak paham ini bahas apa sih ya kalau saran dari ustad cari kegiatan yang lain apa keperpustakaan atau pergi baca Alquran atau hafalkan hadis cari teman-teman yang sama-sama seperti dekinan apa sama-sama yang nggak suka main game kalau dekinan sudah tidak main game harus bersyukur kepada Allah kemudian apa cari teman yang sama-sama nggak -sama suka main game kalau dekinan ini nggak suka main game kemudian kumpulnya sama anak-anak yang suka main game awal-awal mungkin dekinan nggak penasaran gitu ya istilahnya nggak nyambung nggak paham dengan apa yang mereka bicarakan namun kelamaan lamaan apa akan penasaran terus apa? Nanti di, diajarin di sama temennya Nanti kamu main ke rumah saya ya. Nanti tak ajarin, tak pinjemin HP. Akhirnya apa? Jadi apa? Jadi ketularan. Ya, oleh karenanya saran dari Ustadz cari teman yang sama-sama nggak -sama suka main game. Atau pergi ke tempat yang lain seperti ke musola, baca Al-Quran, atau bermain dengan teman-teman yang tidak membicarakan game. Atau pergi ke perpustakaan, baca buku. Dulu Ustadz itu paling males kalau kumpul-kumpul dan ngobrol sesuatu yang gak bermanfaat ketika sekolah ya. Terutama pas SMP. SD tuh belum ada perpustakaan ya di tempatnya Ustadz Jadi zaman SMP, pokoknya kalau sudah masuk waktu istirahat, pergi ke perpus. Ya di sana juga ada teman-teman yang suka sama-sama pergi ke perpus. Ya di sana bisa ngobrol, ngobrolnya sesuatu yang bermanfaat. Ya, ngobrol sesuatu yang memang apa mengandung manfaat dari sisi ilmu, ya pelajaran nanti membahas tugas gitu ya Tapi kalau ngobrol sama teman-teman yang di kantin terus apa di depan wc gitu ya dulu ada tuh Ustadz punya teman-teman yang nongkrongnya di depan wc bayangin ngapain coba udah bau dan seterusnya ya itu kayak gitu ditinggalin aja ya nggak usah nggak usah risau karena tidak nyambung dengan ya ee, obrolan teman kita yang suka main game. Justru itu kita bersyukur karena kita nggak suka main game, kita cari teman yang lain yang sama-sama nggak -sama suka main game. Ya berapa kita bicarakan yang lain, kita cari aktivitas yang lain, baca buku bareng, murojaah bareng, atau baca Al-Quran bareng. Syukur-syukur kita pergi ke musola, sholat duha bareng. Nah begitu adik-adik ya. ya, terutama buat dikinan maupun adik-adik yang lainnya. Ya, baik. Barokallahu Taib. Ya bagus sekali pertanyaannya ya. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ini pertanyaan terakhir ya sepertinya ya. ya. supaya tidak terlalu sore. Bagaimana kalau kita sudah kecanduan game apakah bisa menghilangkan hafalan? Ya jelas sekali. Adik-adik gak punya waktu buat murojaah. Gak punya waktu untuk mengulang-ulang hafalan karena sering dan terus-terusan main game. Kira-kira hilang gak hafalannya? Karena nggak pernah diulang, ya hilang. Oleh karenanya, siapapun yang dia kecanduan sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti dia tidak akan senang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa saja atau jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Sesuatu yang buruk. Kata Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita nggak sibuk untuk sesuatu yang baik, pasti kita sibuk dengan sesuatu yang buruk. Maka jika kita sibuk sesuatu yang buruk, pasti kita nggak sempat melakukan sesuatu yang baik. Ya, sibuk main game, kecanduan main game. Akhirnya apa? Murojaah keteteran, hafalan tidak nambah-nambah, hafalannya lupa-lupa karena tidak pernah diulang-ulang. Begitu ya, Dek, Dek. Eh, uh, adik de -de sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk semuanya. Ya. Jadi kalau kita kecanduan main game, kita tidak uh, punya waktu murojaah, tidak punya waktu nambah hafalan, ini bisa menghilangkan hafalan kita. Bukan hilang serta merta gitu ya. Karena kita nggak murojaah dan hati kita pengennya gem, 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 gem terus. nggak punya keinginan ulang-ulang -ulang hafalan tidak ada merasakan lezatnya hafalan, lezatnya menghafal Quran, lezatnya membaca Al-Quran itu nggak ada lagi. Lezatnya itu apa? Game. Dikit-dikit main game. Pokoknya pegang HP yang dibuka game. Itu yang diinginkan. Ya nggak ada perasaan ingin murojaah, menambah hafalan, nggak ada. Nah, itu itu diantara dampak buruk yang tadi kita sudah sebutkan ya. Ya, ada-ada sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahayanya. Jadi harus kita hindari. Ya, demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, bagi adik-adik yang sudah bahasa Jawanya kebacut ya, terlanjur eh, kecanduan main game, kita berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, dengan cara kita apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Makanya Nabi kita Muhammad wasallam memperbanyak doa supaya kita istiqomah di atas ketaatan. Gimana doanya? Ada yang sudah hafal? Ya, doanya gimana? Ada yang hafal? Ada adik, adik Ya doanya adalah ini termasuk di antara doa doa yang sering diucapkan dan dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu يا اللهم ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا bisa اللهم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك coba adik-adik يا اللهم ثبت قلبي أي afan saya ulangi اللهم Ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qalbi ala dinik, ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami. Di atas agamamu. Nah ini supaya kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian kita cukupkan ya untuk sore hari ini. Dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Kak Ustadz Hasim. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu, wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.